Oh, ini lagi bungkus sembako untuk warga masyarakat di 3 kelurahan yang dilakukan oleh warga jemaat GKI Cipala. Di dalam rangka kita ikut membantu di dalam situasi pandemi corona yang ada di Kabupaten Cipala. Yanglah terang di tempat yang jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Oh, jadilah jawaban. Oh, jadilah terang. Garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Bu, dari perwakilan GKI Jepara mau membantu yang terkena dampak COVID-19 ya. Terima kasih. Kita mengucap syukur jika lo pada pagi ini kita bisa membagi sembako untuk 3 kelurahan. Yang pertama kelurahan Jogokuto, kelurahan Jumbatu dan kelurahan Kauman. Setiap kelurahan kita membagi 35 paket. Jadi total 105 paket yang kita bagi. Sisanya kita akan bagi ke jemaat yang membutuhkan. Dan semuanya itu kami sungguh mengucap syukur atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa membagi kasih untuk situasi pandemi. Mengucap syukur dan terima kasih.